Bismillahirrahmanirrahim. Qala wasani Ibrahimahullah ta'ala. Wa ala wa naf'a fi ulmi fi darini amin. Wa la tata'akkadu Khadijatu mimma zannat hu aradat an tatasabbata mimman la'um ilmun bihalir rusuli mimman ittala'u ala kutubil aqdamina. Dan sungguh kuat oleh Khadijah mimma zannathu, daripada apa yang ia sangkakan Rasul, apa yang ia duga kuat Rasul. Aradat, maka beliau Khadijah ingin antatasabbata, bahwa ia ingin tetap mimman, daripada seseorang lahum, ya, tetap yang pengen datangin seseorang yang bagi mereka itu ilmun, mempunyai pengetahuan, bihali rusuli, ya, dengan keadaan para rasul. Mimmani tola'u, daripada orang yang dapat melihat, ala kutubil aklamina, atas kitab-kitab terdahulu. Jadi Khadijah, Sayyidah Khadijah ketika lihat Rasul, ya, ya, takjub, ya, Masya Allah ada yang seperti ini, ya, akhirnya beliau ingin, beliau mencari siapa gerangan yang pantas untuk melihat ini anak, ya, melihat ini seseorang, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang punya pengetahuan tentang Rasul. Akhirnya dia pergi, ya, ke rumah anak pamannya. Fantalaqat bihi atat Waraqata ibna Waraqata atat Waraqata ibna Naufal ibni Amin Khadijah. Maka berangkatlah ia Khadijah bersama Rasul, sehingga datanglah Khadijah kepada Waraqah bin Naufal ibna anak paman ibna ami Khadijah, anak paman Khadijah. Jadi Khadijah berarti keluarganya keluarga agamis juga berarti, ya. Ini anak pamannya menjadi neta, ya. Kalau kita umpama di sini keluarga ustadz juga gitu, ya. Jadi memang Khadijah itu orang terpandang, orang terkemuka. Di samping beliau adalah seorang saudagar kaya. Wa kana imra'an, dan ada seorang, dan adalah ia seorang kota Nasara yang sungguh pernah memeluk agama Nasrani. Fil jahilati di zaman jahiliyah. Wa kana, dan adalah ia, ya, Waraqah bin Naufal, yaktubul kitab al-Ibraniyah, pernah menulis kitab yang berbahasa Ibrani. Fayaktubu, lalu ia menulis, minal Injil, daripada kitab Injil, bil, ya, Ibraniyati, dengan bahasa Ibrani. Masya Allah, ayaktuba, ya, Masya Allah dia menulis itu, ya. Karena orang kalau sudah bisa nulis seperti ini, itu berarti apa? Orang hebat, enggak sembarangan. Diakui, enggak diakui, terakui, ya. Aku yang enggak diakui, terakui. Kalau ada orang punya karangan banyak, itu aku yang enggak diakui, terakui bahwa beliau itu hebat. Allah kasih, Allah tunjuk. Wa kana syaikhan kabiran, dan beliau adalah orang tua, ya, yang tua renta, ya, kabiran. Qada amiya, sungguh buta matanya. Faqalat lahu Khadijah, lalu Khadijah berkata kepadanya, ya bena ammi, wahai anak pamanku, isma min ibni akhika, dengarkan olehmu daripada anak saudara engkau. Jadi masih saudaranya juga nih, anak saudara engkau. Faqala, lalu ia berkata, ya bena akhi, wahai anak saudaraku, maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maza taro, apa yang engkau lihat? Fa'akhbarahu alaihissalam, lalu Nabi memberitakan alaihissalam, khobaro maro'a, berita apa yang dia mimpikan.
Faqala lahu warakatul waraka berkata kepadanya, haza namus, ini namus malaikat. Allazi nazzalallahu ala Musa, yang pernah Allah turunkan kepada Nabi Musa. Li'annahu ya'rifu, karena bahwasanya dia tahu anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah, bahwasanya utusan Allah, ya, ila anbiya'i, kepada para nabi-nabinya. Huwa Jibrilu, ya, utusan Allah kepada nabinya itu malaikat Jibril. Jadi Jibril itu utusan Allah, Rasulullah itu utusan Allah. Summa qala, ya, jadi enggak langsung Allah tapi utusannya. Summa qala ya laitani wa ai ya fiha jazaan syaban jalidan, ya. Jazaan kalau diartikan kaget, ya. Maksudnya apa nih? Syaban jalidan. Apa? Ya, aku kira masih muda, gitu ya. Ya, aku kira masih muda dan kuat. Aku kira masih muda, kuat. Iz yukhrijuka qaumuka min biladil ladzi allati nasha'ta fiha limu'adatihim. Karena ia telah mengusir, karena kaum engkau, ya, ketika kaum engkau mengusir engkau dari negeri engkau, allatina sya'ta bi'a, yang engkau tumbuh bi'a, ya, tumbuh besar di situ, di negerinya. Limu adatihim, ya, mengusir mereka. Kenapa? Karena untuk memusuhi mereka itu ia akan engkau. Kenapa lagi? Wakarohati, wakaroha, wakaroh, ayah, hiatihim. Dan karena bencinya mereka laka kepada engkau. Hinama ketika tutalibuhum, engkau tuntut mereka mitagiri i'tiqadatin, dengan merubah i'tiqad. Jadi mereka murka kepada Rasul ketika kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka tahu Nabi Muhammad itu walaupun dulu sudah digelarin al-amin, tapi kalau masalah akidah enggak bisa ditawar-tawar. Ya, kata mereka kira-kira begitu. Marah dia. Padahal Nabi sudah dijulukin Al-Amin, sudah terpercaya. Tapi kalau untuk masalah akidah, kuat banget mereka. Tapi Nabi hadapinya dengan penuh kesabaran. Ya. Ini hikmahnya buat kita kalau berdakwah, sabar, sabar. Kalau enggak sabar enggak bisa. Sabar. Badai akan berlalu, cuma sebentar ujian. Yang penting kita benar, gitu ya. Ya, hina tutalibum, ketika engkau merubah mereka, menuntut mereka bitagiri i'tiqadin, dengan merubah keyakinan-keyakinan, ya, i'tiqad-i'tiqad. Wajadu, yang mereka telah dapati alaih atas i'tiqad itu aba'um, ya, dari bapak-bapak mereka, ya, akan bapak-bapak itu maksudnya dari fastagroba alaih salam manusibali kaumi ma, ya, ya'lamuhu min ubbi imla'u litisofihi bimakaribil akhlaki wasidikil kauli atas sammuhul amina fastagroba. Lalu merasa heran, ya, Nabi alaihissalam, ya, merasa heran, ya,
Lalu merasa heran Nabi alaihissalam yang dilakukan kaumnya itu, manusiba ila kaumi liqaumi, akan apa yang dinisbatkan kepada kaumnya, ma'ama serta apa yang ya'lamu, dia sudah mengetahuinya, min ubbihim, dari karena cintanya mereka lahu kepadanya, litisafihi, karena bersifatnya dia bimakarimil akhlaki, dengan akhlak yang mulia. Kok apa bisa begitu? Nabi heran. Jagilirin, digelarin kita dengan alamin, tapi kita usulin gini, jangan musuhin kita. Wasidikil kauli, dan benar ucapannya, hatta samaul amina, sampai mereka menamakan Nabi itu dengan al-amin, terpercaya. Tapi untuk akidah, ogah banget ya. Waqala, dan dia berkata, au mukhrijiyahum, atau mereka mengusir aku. Qala, ia berkata, lima ya'ti lam ya'ti rajulun qad bimisli ma ji'ta bihi illa udiya. Tidak akan datang seseorang seperti apa yang kau datang kecuali akan dimusuhi. Ya. Emang begitu kalau kita mau dakwah. Ya, dakwahnya rada keras. Ya, tantangannya seperti itu. Sabarlah bekalnya. Wa qad nataqa bidzalikal Qur'anul Karim, sungguh berbicara tentang demikian oleh Al-Qur'an yang mulia. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman fi surat Ibrahim, dalam surat Ibrahim, wa qala allazina kafaru li rusulihim linukhrijakum min ardina aw lata'udunna fi millatina. Dan berkata orang-orang yang kufur kepada rasul-rasul mereka, sungguh kami akan usir kamu dari negeri kami, atau kami kembali pada, atau kamu kembali dalam agama kami. Jadi pemaksaan, pemaksaan agama bukan sekarang-sekarang aja, dari dulu udah ada. Walitamam mitasdiki waraqata mirisalati rasulil akram alaihissalam. Qala wa yudrikni yaumuka ansurka nasran muazziran mu'didan. Dan karena sempurna ya pembenarnya Waraqah dengan kerisalahnya Rasul yang mulia alaihi salam, berkata ya, dan jika hari engkau, berkata ia Waraqah, jika hari engkau mendapati diriku, karena ini beliau sudah tua, ya, andai kata bisa, ya gitu, nanti bersama-sama membantuin, tapi dia sudah tua, enggak bisa bantuin. Jika hari engkau mendapati diriku, aku akan tolong engkau. Ansurka, aku akan tolong engkau nasron mu'anziron mu'udidan, dengan pertolongan yang kuat. Ya, pertolongan yang kuat, ya, sangat kuat. Mu'anziron mu'udidan, sama ini, pertolongan yang sangat kuat. Kalau aku masih ada umur bisa hidup sama kamu, nanti berjuang aku akan tolongin. Jadi Waraqah udah tua, enggak mungkin nanti lama hidup bisa membantu Rasul. Summa lam yalbas Waraqatu antufiya. Kemudian tidak sebentar Waraqah wafat. Ya, kemudian tidak lama waktu Waraqah meninggal dunia. Jadi omongannya tepat. Wa in yudrikni yaumuka ansurka nasran muazziran mu'lidan. Emang orang kalau meninggal itu berasa, siapapun begitu berasa mau meninggal.
sakit, lemas gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Fatratul wahyu.